Ada uang budget 1 juta sampai 1,5 itu kira-kira dapat HP apa aja, Bang? Banyak varian, Bang. Tergantung kita mau pilihnya yang mana. Kalau untuk Samsung kemungkinan 1 juta setengah kurang lah. Paling murah itu 1,6 itu kalau nggak salah A10, A10S itu. A16 berapa itu? Vivo dapat Oppo mungkin dapat lah Oppo. Redmi sama Redmi Infinix. RAM-nya udah paling enggak udah 2 GB ya, minimal ya. Minimal 2 GB. Internal 16 sampai 32. Internal mungkin sudah dapat 32 ya. Heeh, 32. Ini teman-teman mungkin buat teman-teman apa yang punya anak keponakan bingung lah paling enggak ini, terutama yang masih kelas SD. Karena minggu-minggu ini nanti mendekati ujian ini, anak-anak sekolah kan harus bergeser ke Android. Mudah-mudahan di konten ini nanti ada kemanfaatan. Bingung mungkin untuk menentukan pilihan, jika punya budget 1 sampai 1 juta setengah itu, ikutin selengkapnya hanya di WK channel YouTube Nabi Wijaya. Seperti apa pokoknya bingung, punya keponakan, punya anak, karena tuntutan mau ulangan sekolah harus belajar pakai HP, ikutin sampai selesai guys. Serunya dan ulangannya seperti apa. Yes. Satu-satunya yang tersisa dariku hanya kesadaran bahwa aku masih hidup dan berarti semua ini belum berakhir. Tertawalah lebih dulu. Bin, petualangan kita kali sampai ini puas. Jalan-jalan lagi sama Mbah Wa, sama Al, Nenggri, dan ini mau ekspedisi nyariin hati buat Gibran. Oke, bawa ya. Oke. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena anak SD sekarang mau ulangan sekolahnya harus pakai HP Android. Ini dengan sangat terpaksa, guys. Harus. Tahu ini mau kemana? Maju Adver. Ya mau ke Maju Adver. Ngayu pemedin, Bang. Manut lah, terserah, pokoknya yang penting dapat HP cocok kebutuhannya. Ya wis lah, ikutin guys ya, selengkapnya nanti hanya di WK channel YouTube Nabi Wijaya. Saya mau gaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan WK channel YouTube Nabi Wijaya. Ini lagi perjalanan ke Ngawi, terpaksa meskipun kemarin udah habis dari kecamatan Pitu, karena keponakan ini yang kelas 6 kebutuhan sekarang ini harus pakai Android. Nah, ini ngajak Mbah Wo, ada budget 1.500 nih mau maju ke Maju Hardware, nanti kira-kira dapat apa, Wo? Budget 1.500 ini HP Android apa, Wo? Banyak macam pilihan. Samsung juga ada, Realme ada, Redmi ada. Budget 1.500 sih masih untuk saat ini tergolong menengah lah. RAM piro itu? Minimal RAM 2. Minimal. Udah dapat? Udah dapat. Nanti bisa lebih lah. Internalnya itu sekitar piro nek? Kalau sekitar budget 1.500, kita ada yang terbaru itu Infinix. Nah, Infinix Hot 8, tapi belum tahu lah barangnya seperti apa. Cuman review di YouTube aja kemarin. RAM-nya 4, internal sudah 64, itu harga sekitar 1 jutaan lebih sedikit lah. Itu produk baru? Itu produk lama. Infinix itu nih ya, nek RAM sakmono, nek RAM sakmono 64 ya tinggi wo. Tapi minimal paling nggak sekitar 1,5 nih, sekitar kurang lebih segitu. Minimal tetap 16/32 dapat RAM internalnya. Dapat. Minimal 3 RAM 3 lah. RAM 2, RAM 3 itu udah dapat. Tergantung kita ngambilnya brandnya apa. Memori internalnya? Memori internalnya mungkin sekitar 32. Itu ya lumayan lah. Jadi untuk anak-anak mungkin enggak perlu kasih pakai memori eksternal lagi lah, buat bocah sementing ada yang sewa lah. Ini kalau karena untuk Samsung kemungkinan ya dapatnya mungkin RAM 2 lah, RAM 2, RAM 3 itu mungkin. Kalau harga segitu, soalnya ya Samsung kan bermainnya udah lama. Iyalah, kalau sekarang kan untuk HP mungkin merek itu pengaruh jelas ya di harga ya. Tapi kalau bicara istilahnya apa jenisnya?
kita mau beli apa ini, mau beli merek apa, mau beli iya, isinya tergantung kitanya, seleranya saja. Kita ngambil ke keunggulannya apa. Realme juga yang terbaru, paling Realme 3 lo, Realme 5 itu beda. Harga juga enggak terlalu mahal. Ya nanti seperti apalah, kita ikutin aja lah nanti sampai di Maju Atlet, teman-teman. Oke. Siap guys, pokoknya main asik. Embun pagi berlapis pelangi, cahayanya berseri-seri, indah nian menghiasi bumi, pancarkan kuasa Pirawa. RAM pirawa, Mak? RAM-nya 4. Internalnya? 64. Sak ngisore kuwi pirawa, Pak? 5. Apa bar sak ngisore? Iki kirame piro? Sing 5 iku, Mbak. Sing 5 S5 itu lebih tinggi ini apa lebih? Ya, Mbak, S5 dulu. Iki 1 juta. Kok malah tinggi ini ya, S5 ya? Ini 1516, bisa 11, ini 5 lah, 14 ya? Kiranya kok 24. Bisa banget tuh soalnya RAM 4 ya? Ini prosesornya masih rendah, seri rendah. RAM 4 tapi prosesornya masih tinggi sing S itu. Sama. Sama ya. Sisi kisaran saya Vivo nanti 15 ramai 2, ramai 3. Tapi rumah di rumah nanti diundi ya. Dapat foto, kalau enggak foto kan dapat jadi apa? Jadi nanti bisa dilihatkan 15 loh, misalnya mau dapat spesifikasi tinggal 15. Malah garansi resmi enak. Vivo. Iya, Vivo. Delok wae kene, Bang.
lagi sing Vivo apa? Vivo Y91C. Y91C. Komplit mikro nanti 2S garansi dari toko dari Indonesia software. Dapatnya apa, Mbak? Dapatnya silikon tempatnya sama di Gus. Perdana biasa. Perdana. Kertune enggak? Kertune belum. Berarti harga 14 441 499. Heeh. Mm-hmm. Ya nanti ada voucher itu nanti di bawah ada 2 pilihan bisa dapat cashback 100.000. Yang satu bisa dapat apa ya? Free. Berarti itu kan enggak? ROM-nya 32. RAM-nya 2. Mati kan? Nah, sing gone Realme apa Redmi sing harga sakmene apa, Pak? Selain itu. Atau Redmi. Nanti C2. RAM-nya sama RAM 32 14. Kalau ndek Redmi. Tapi RAM-nya masih 16 dan garansinya masih di Cipoe. Bukan di sini. Kalau Note 5. Masih tadi 2. Iya ya. Masih. Nah, ini tapi ini yang 100.000 pasti? Pasti, pasti. Jadi langsung dipotong harganya. Tinggal 1.4. Soalnya nanti kan milih, Pak. Susahnya. Oh. Ini lagi kerja. Ini nanti kalau ada. Bonjour, Yusran. Udah deal ya, akhirnya diputusnya ngambil apa, Wak? Vivo Y91C. Embun pagi berlapis pelangi, cahaya teman-teman. Jadi Vivo Y91C ini harga flashlistnya sekitar 1.500.000-an, tapi kan ada support promo langsung gosok-gosok ini langsung dapat potongan diskon 100.000. ini otomatis ini untuk diskon potongan ini terendah ya, kalau beruntung berarti kan bisa lebih dari ini sampai TV dan lain sebagainya. Ini promo ini berlaku sampai kapan, Pak? Akhir bulan ya, sampai akhir bulan Februari. Mungkin buat teman-teman yang berminat dengan budget 1.500-an, ini mumpung ada diskon potongan 100.000 minimal, kalau beruntung bisa lebih, bisa langsung ke Maju Hardware Ngawi untuk mendapatkan produk dengan budget 1.500. Sudah dapat HP Vivo dengan RAM 2 memori internal sekitar 32, teman-teman. Ini kan buat nih, ini belum ada kayak ini, nek di top up itu cuma ngisi 50.000 dan enggak salah. Thank you.
Terima kasih sama Mbak E udah dapat HP-nya. Mbak Anita. Sekarang jadi apa Mbak? Mbak Anita jadi. Itu Mas Dibra, sekolah pakai HP. Tapi HP ini siapa beranak cek ini? Eh? HP ini bagus apa toh? Ya Allah, sar. Coba dipegang HP ini, mas dipegang toh, baik pikirku masih di dalam ya. Iki gak sabaran. Ya, ya, ya. Jauh dari ekspektasi ya, sudah murah banget tapi. Mbak E murah HP ya, gratis. Dia kepikir gak untuk kena HP Pak Bos? Rodok piye? Ngira gak? Seneng apa orang? Seneng. Perasaannya piye bareng sendiri HP? Seneng. Apa? Kira-kira nek wis di HP rek mau apa? Mau lebih baik apa lebih buruk apa lebih jahat? Lebih baik. Beneran? Gak dolan wae. Jarang. Yo HP ini sih gak penting aja digawa itu lah, ini hilang kan resiko ini kan butuh yang ngati-ngati mulai cukup baterai atau gimana kan wis gede butuh yang jawa diwi. HP itu bisa membunuhmu tapi juga bisa menghidupimu. Terus ngomong apa nih Mas Abi? Udah ngomong apa ini ya? Lho kok gak tau ngomong, Mas? Bilang apa nih Mas Abi? Kok bingung lho? Terima. Ya berjanji untuk lebih. Belajar percaya diri lho, Bran, aja gak percaya diri. Namanya Gibran Kibritul Ahmar. Itu pedang senjata. Kamu harus belajar percaya diri, aja minder. Kalau kamu mau jadi orang hebat, mau jadi orang besar itu harus mau belajar. Pede aja minder. Oke? Okay? Siap belajar? Ya. Ya. Ini selengkapnya. Ini petualangan. Gara-gara Gibran mau ujian kelas 6 SD ini. Terpaksa ke Maju Adver Ngawi. Ini alhamdulillah. Sudah. Perjalanan pulang nih ngobrol-ngobrol sama Mbah Wo ini tadi udah dapat 1.500.000 ternyata dapat HP Android yang lumayan. HP apa tadi, Wo? Vivo Y91C. Ya, Vivo Y91C. 91C. Apa aja itu dapatnya, Wo? RAM. RAM 2GB, internal 32, face lock security-nya untuk keamanannya, terus Androidnya PA sudah 9. Prosesornya juga lumayan daripada yang lain-lain nih. Untuk harga yang harganya 1.499. Ada promo gosok dapat hadiahnya cashback. Jadi tinggal 1.400. Dapat anti gores sama silikon. Perdana.
sama perdananya M3 toh. Itu aku kan enggak pernah ngikutin perkembangan untuk Android ya, terutama Android penjualan. Apa namanya? Uang 1.500 sih ternyata udah dapat support yang sangat lumayan lah, udah cukup loh, bisa dikatakan cukup lah. Bisa dikatakan itu sekarang malah bagus. Lebih mahal HP yang dulu daripada sekarang. Dulu paling enggak 1.500 itu RAM cuman dapat RAM 1, kalau enggak 725, kalau enggak salah itu Samsung Core Duo. Core Duo itu 1.700 berapa aku pernah beli itu. Itu RAM-nya aja enggak ya sampai 1 giga ini, cuma 756 kalau nggak salah. Kan udah lumayan kan untuk, iya, untuk anak lah ini kan, karena buat ulangan besok itu. Karena Vivo itu beda sama Samsung ya. Jadi Vivo itu nggak terlalu banyak makan ruang. Jadi aplikasi yang nggak perlu itu nggak bisa masuk. Katakan di Samsung itu aplikasi bawaan HP saja sudah memakan RAM itu hampir separuh. Jadi kalaupun kita beli RAM 4GB itu isinya ya cuma bisa kita pakai ya tinggal 2GB aja. Untuk Vivo, Oppo itu enggak lah. Kalau Redmi masih banyak penggunaannya. Jadi hampir separuh itu. Berarti sebenarnya dengan banyaknya kompetitor ya, permain HP baru, merek-merek baru itu yang diuntungkan sebenarnya pelanggan ya, pemakai ya, tetap konsumen sebenarnya. Kita jadi dapat banyak pilihan, varian, model, tipe, harga, yaitu terserah selera ya. Tapi yang pasti untuk budget itu yang luar ekspektasi saya, 1.500 itu ternyata jauh lebih bagus dari yang saya bayangin untuk ya. Kemarin kan sempat bingung, sempat ngomong HP 1.500 ki dapat apa ya? Angan-angannya itu HP kan mahal, paling enggak di atas 2 jutaan lah untuk kelasnya. RAM mungkin di bayangannya Pak Nati mungkin 2 jutaan lah, untuk 2 ke atas, RAM 2 giga lah itu. Ya udah dapat itu udah bagus, kamera belakangnya 13 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel. Gone inun ke tah tak tukokne ke 3 juta punjul ke ya termasuk. Tapi nek Oppo A itu beda ya, A9 memang beda apa ya? A9 itu beda. Memang ya kelasnya ya kelasnya di atasnya. Oh iya. Tetap berpacu sama prosesor sama apa ya? Kamera juga, kameranya kan ada berapa itu? Yang di belakang. Ya artinya enggak kemahalan loh Mas Ibu. Ya, cuman sebenarnya gini, kawan-kawan, untuk kamera HP yang banyak ataupun sedikit itu jangan dianggap yang sedikit itu jelek, itu enggak sebenarnya. Resolusi itu penting. Jadi walaupun kameranya itu banyak, tetap resolusi tetap berpengaruh. Kan enggak mungkin gambar 13 megapiksel semua, kan enggak mungkin. Paling ada yang 8, 5, 2. Nah, itu kegunaannya pun macam-macam. Kamera satu itu pun juga sudah mumpuni untuk kamera banyak itu. Karena sudah dibagi-bagi ya. Jadi paling enggak nanti sasar untuk konten ini nih kan mungkin buat teman-teman juga yang punya anak SD lah ya, atau keponakan, karena program konsep apa namanya, dunia belajar sekarang udah ke Android, ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Ada beberapa pilihan untuk budget 1.500-an itu kan banyak, ada Redmi, ada Vivo, ada Oppo, ada apa namanya, Realme, ada yang lain itu terserah, tergantung apa namanya selera ya, paling nggak sekitar budget 1 juta sampai 1.5 juta lah intinya itu. Nah, terima kasih nih teman-teman, mudah-mudahan ada kemanfaatan sedikit kita sharing tadi di konten WK Channel YouTube Nan Bijaya. Terima kasih terus ngikutin konten ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada kemanfaatan buat kita semua. Tetap semangat guys, jaga akal sehat dan terus jaga niat. Yes. Embun pagi.
pagi berlapis pelangi, cahayanya berseri-seri. Indah nian menghiasi bumi, pancarkan kuasa dariku hanya kesadaran bahwa aku masih hidup dan berarti semua ini belum berakhir. Tertawalah lebih dulu sampai puas, sampai kau tahu betapa tak bergunanya dirimu mengajakku berlomba-lomba untuk mencari kemenangan. Nanti di garis finish kita lihat siapa senyumnya paling hebat. Ali Antoni, Yogyakarta 2016. Rung-burung legenda riang, fajar pagi cemerlang. Fire in the fire, fire in the fire, fire in the fire, fire in the fire, fire in the fire.